Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dengan saya lagi di Peng Forex. Ini kita akan bincang ada tiga pair di sini. First kali di Euro USD. USD kalau pandangan saya bila ini minggu lepas adalah masa yang perlu kan saya selagi dia tak break atas ni nampak. Sini first second low dari bawah pada ni masih lagi sell. Jangan kita fikir sampai break atas ni je, break nampak candle besar je terus nak buy, tak. Kita masih fokus lebih pada sell. Dan bila sell mesti tahu sell pada resistance, break bawah dan dia become resistance, just sini adalah sell balik. Dan nampak kat sini price tengah, jangan elakkan sell kat sini. Kalau sell kat sini sekiranya dia retrace atas, kita pun dah jadi kelang kabut. Dan sini ke sini pun bukannya sikit, lebih kurang 100 pip juga. Jadi better cari peluang untuk kalau nak sell balik, sell lah dia berhampiran di resistance ataupun jarak akan lebih kurang mungkin dalam 5 hingga 10 pip awal tu je. Itu dah cukup dah, tak perlu kita sell kat sini. Tekan sell retrace je, kat sini kita dah cut loss, kemudian ke sini dia turun. Jadi itu biasa kesilapan yang kita lakukan. Okey, pair seterusnya di GBP Japan sama juga, saya akan cari peluang untuk sell sebab momentum dia masih dalam kedudukan sell. Okey, dan atas, di atas ni second retrace. Selagi tak break atas ni, selagi tu masih dah perlukan sell. Jadi saya akan cari peluang sell. Lepas sini sama, jadi sell contoh sini paling berdekatan dengan resistance. Dan sini bersama juga break bawah, nampak resistance paling berhampiran di 1.4497 di sini. Jadi cari peluang untuk pending sell limit berhampiran dengan sini. Jangan selalu awal macam saya cakap tadi, entry awal. Kalau entry awal, saya entry sini. Jadi stop loss kita tak sini tau. Okey, break bawah ni stop loss tak mana sini. Ini yang perlu kita tak tahu loss. Jadi tarik ke sini, kan jarakkan lebih kurang candle lebih 2-3 pip itu. Tarik sini, sini. Okey, sini habis sini. Okey, 69 jatuh. Ambillah 70 pip. Okey, sini sell limit automatic stop loss atas ni. Letakkan atas sikit saja daripada shadow. Kemudian target dua kali nilai risiko yang kita ambil. Okey, dan pair last kali saya bincangkan hari ini adalah di USD Japan. USD Japan pun sama, momentum masih dalam kedudukan buy. Jadi cari peluang untuk buy pada support yang berhampiran. Ingat tadi kalau sell mesti resistance, buy support. Support nampak kat sini support, dan sini yang pada test sini ialahkan. Aku tahu kita biasa reject support, boleh test resistance. Resistance juga mampu untuk cuba support, tapi nak peluang cari better kerja tengok peluang trend dia buy. Jadi buy mesti support. Sekiranya break atas ni hari ni, besok buy mesti support yang baru. Yang kita pergi keluar kabut, kita buy sini, dia turun ke bawah, dia turun bawah ni kita close pula, close lepas tu dia naik atas. Jadi macam-macam berbagai masalah. Okay, itu saja dari saya, Dukun Forex. Terima kasih.